Beginilah kondisi bayi perempuan yang memiliki berat badan 2,4 kg. Bayi yang lahir dari rahim seorang ibu bernama Suryanti, warga Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, lahir ke dunia dengan kondisi hanya memiliki satu mata yang tepat berada di keningnya dan tanpa memiliki hidung. Ini merupakan anak kelima bagi Suryanti yang bekerja sebagai penambang emas liar di Mandailing Natal. Kini bayi tersebut tengah menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Mandailing Natal. Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal Dr. Syarifuddin Nasution mengatakan bahwa kejadian ini sangat langka terjadi dan ini merupakan kasus ketujuh yang pernah terjadi di dunia. Sebelumnya di negara Mesir juga tengah terjadi kasus serupa. Hingga kini dokter belum dapat memastikan apa penyebab bayi tersebut terlahir dengan kondisi mata satu, namun jika dilihat dari pekerjaan sang ibu, diduga kondisi bayi yang tak normal tersebut akibat pengaruh obat-obatan, makanan, virus rubella dan merkuri, serta zat kimia yang digunakan sang ibu saat melakukan aktivitas menambang. Kondisinya kan memang kita bilang sangat buruk, jadi kita rujuk pun saat ini percuma, kita juga takut. Karena kita masih memperbaiki keadaan umumnya, KU-nya dulu yang paling perlu kita perbaiki. Karena seandainya kita rujuk pun, kemungkinan besar untuk saat ini dia di jalan kita khawatirkan meninggal. Rencananya bila kondisi bayi tersebut normal, pihak Dinas Kesehatan akan merujuk bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum di Medan untuk menjalani perawatan yang lebih baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Hendra Mulia melaporkan.